pasti kebunnya. Bagus di sini. Sistem baku ketemu tim. Liga negara Jawa Amin. Terus. Lisa yang lari ke depan. Ada bola, weh. Laju. Ganti. Raki. Nice, enak. Ini jantung keempat. Sapu. Berani sini. PS cover deh mereka. Oke, pasti enggak yang itu kan tuh yang gede ya, Pak. Sepatu apa itu yang lepas semua sepatu cuma buat kaki yang makanya panggil sama tahu di sini gimana mau nama lengkap siapa? Saud Tasudungan Biltom. Gimana hasil pertandingan nih? Ya sangat puas hari ini. Gimana bisa bermain bola dengan pelajar di Banten ini? Ya tadinya tuh kami tidak tahu cara kehidupan di sini seperti apa. Nah sehingga kami datang di sini kami tahu dari yang cara bermainnya, cara bergaulnya, kesehariannya seperti apa. Kita menyesuaikan dengan mereka sehingga kita bisa bermain bersama. Jadi senang ya bisa bermain bola? Senang tentunya. Ini baru pertama kali? Iya baru pertama kali gabung sama anak-anak lokal. Biasa kami khususnya Papua, kali ini kami gabung dengan anak-anak lokal. Ada dari Cilegon, ada dari Kabupaten, ada dari Kota Serang. Pelajar Papua dan pelajar Banten ya? Kalau pelajarnya pelajar asal dari Papua, Papua Barat, dan Banten lokal. Ada berapa klub ini yang bertanding? Klub kita bikin for VO ya, itu ada empat tim, itu A, B, C, dan D.
yang juara dapat apa, Bu? Yang juara tentunya pasti itu trofi pasti, biaya untuk apa ya namanya, pendidikan. Apa sih namanya? Pembinaan. Namanya susah banget. Nah, pembinaan itu seperti itu aja sih. Udah berapa kali ini digelar? Sebenarnya lebih dari satu kali, cuma itu tadi untuk agenda persisnya itu untuk jadwal belum tersusun dengan rapih gitu ya, kita di mana ada kesempatan ya, untuk mengadakan itu aja peluang. Tapi akan tetap berlanjut ke depannya? Insya Allah ya, ada berlanjut dan semoga bertambah ada event-event yang lain gitu. Pelajar Papua banyak, Bu, di Banten? Di Banten pelajar Papua kurang lebih ada 192-an ya. Untuk kelas 10, kelas 11, dan kelas 10 itu ada 67, kelas 11 itu ada, kelas 10 itu ada 76, kelas 11 itu ada 67, kelas 11 itu ada 50. Itu paling banyak di daerah mana, Bu? Paling banyak ada di daerah Kota Kabupaten Serang. Ini tujuan untuk merawat persatuan dan Ya, ini tujuan utama untuk merajut keberagaman dan merawat kebinekaan seperti itu. Selain itu, event ini dilakukan di Banten saja apa nasional memang sifatnya? Yang saya ketahui, Cilegon ini menjadi tuan rumah ya, dari perwakilan Serang, Cilegon sekitarnya. Kalau event nasional sih kurang paham, cuma yang pasti kami sangat berterima kasih bahwa hal ini membuat anak-anak senang nih, bahwa biasanya mereka cuma belajar, dan sekarang bisa ada event yang membuat mereka tuh berkeringat juga bertertawa gitu, ceria gembira lah kira-kira gitu. Ada selain bola nggak, Bang, kegiatan? Kalau kegiatan lokal mereka banyak ya, yang pasti mereka belajar juga, olahraga juga, keagamaan juga, mereka berkumpul bersama dengan baik dengan siswa mahasiswa KDEM maupun dengan siswa lokal, juga dengan masyarakat ya. Tapi untuk futsal atau mini soccer ini yang pertama ya di tahun 2023 ini. Itu lebih tepatnya pada minat dan bakat, Bang ya? Betul, mereka kita baur apa sih yang mereka suka, kan kurikulum mereka belajar juga begitu ya. Jadi apa minat dan bakat mereka, potensinya apa, kita coba mengarahkan guru, pendamping.